Alhamdulillah peserta dari Rumah Tahfiz Al-Haramain sudah mengikuti seleksi hafiz dan hafizah Sakota Banjarmasin ini sudah selama 3 tahun. Angkatan pertama mungkin 6 orang, angkatan yang kedua 16 orang, angkatan yang ketiga ini Alhamdulillah 26 orang. Kategori 1 juz Alhamdulillah 17 orang, ada yang 5 juz, ada yang 10 dan 30 juz. Alhamdulillah. Yang tahun yang ini berapa yang ikut seleksi? 26 orang. Jadi meningkat sedikit. Kalau muridnya sendiri berapa sekarang untuk di? Alhamdulillah kalau di Rumah Tahfiz Al-Quran Haramain murid kita 328 orang. Kita menerima umur dari 5 tahun sampai mahasiswa-mahasiswa. Ada pembatas umur. Itu dari Banjarmasin saja atau dari luar daerah? Semuanya di Banjarmasin. Syaratnya Pak untuk bisa masuk ke situ? Syaratnya nyaman aja, asal hakun mengaji, menghafal, buat azam sudah terserahkan.